guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau unboxing produk dari Zalora Indonesia. Jadi aku tuh beli high heel dari Zalora Indonesia. Dan aku seneng banget karena di Zalora Indonesia banyak banget ukuran size-nya. Dan aku tuh suka banget karena di Zalora Indonesia ada size besar guys, high heels yang ukurannya besar. Jadi tuh aku pakai ukuran 41. Dan aku seneng banget karena di Zalora ada ukuran 41, 42, 43. Aduh, kalian tahu kan kalau untuk nyari high heels ukuran besar itu susah banget. Pasti mentok-mentok ukuran 40. Sebenarnya aku bisa pakai ukuran 40, cuman kadang itu pas-pasan, terlalu mepet banget guys, jadi agak sakit pas dipakai. Makanya aku seneng banget tiba-tiba dapat ukuran 41 di Zalora. Aku nyesel banget sih baru tahu Zalora bulan-bulan ini gitu guys. Sebenarnya sih udah lama juga sih, cuman baru-baru tahu gitu guys. Jadi kita tuh sebagai wanita itu kan wajib banget pakai high heels ya guys, ya untuk acara-acara aja gitu guys. Jadi penting banget kita pakai yang kayak gitu untuk mendukung penampilan. Tapi untuk yang kayak kita nih yang gemuk-gemuk ini kan agak susah nyari ukuran-ukuran yang besar yang pas gitu kan, apalagi yang cocok. Makanya aku mau unboxing sekalian rekomendasi, sekalian review buat kalian high heel apa sih yang cocok buat kita yang tubuh gemuk itu. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Ayo kita mulai. Ini dia produknya, keren banget juga. Jadi aku tuh beli 3 high heels dan dikirimin ke bisnis sebesar ini dong. Jadi kita buka aja, kita unboxing. Aku udah siapkan gunting guys. Kalian yang susah nyari sepatu-sepatu besar gitu, kalian tinggal download aja aplikasi Zalora, e-commerce Zalora. Terus kalian cek-cek, cari-cari aja di sini karena tuh banyak banget dan modelnya tuh bagus-bagus banget guys, dan kualitasnya oke-oke banget. Worth it sih menurut aku. Dan kadang tuh dia ada ininya guys, kayak diskon-diskonnya gitu. Aku mau ngasih tunjuk kayaknya seperti apa sih yang aku beli. Pasti kalian penasaran kan? Dan ini tuh rekomendasi buat kalian yang punya tubuh gemuk kayak aku tuh, buat beli high heels. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada acara kan, kalian nggak bingung lagi harus pilih, harus cari high heels yang bentuk apa gitu guys. Kalian wajib banget nonton ini sampai habis karena nggak bakal nyesel guys. Jadi isinya tuh kayak gini, ada kayak gini tuh di Zalora, apa ya, kayak diskon ya, cashback gitu guys. Terus jadi ini dia produk pertama. Jadi ini high heel pertama yang aku beli, ini tuh dari brand Sorime. Kita lihat tadi isinya, dia bagus banget. Jadi dia tuh kayak gini guys modelnya tuh. Aku tutupinnya aku kayak gini guys. Jadi itu warnanya nude, aku minta yang nude nude cream ya. Dan dia tuh di sini juga kayak ada ininya tuh. Kalian kalau mau cari high heels harus yang kayak gini guys, bentuk tumitnya gitu guys, yang kayak gini. Jangan yang kayak lancip gitu ya, kayak satu jarum ujung runcing gitu, jangan guys. Karena kalau kalian pakai itu bahaya banget, bahaya kenapa kalian bisa terkilir, karena
bobot beban tubuh kita itu kan, apalagi yang gemuk tuh agak berat ya guys. Jadi takutnya itu dia itu nggak seimbang jadinya. Jadi kayak gini, nah, kayak gini aja udah bagus tuh guys. Kalian nggak usah khawatir bakal terilir atau bakalan tiba-tiba jebol. Gak. Jadi kalian kalian mau jalan-jalan pakai ini tuh cocok ke segala acara gitu guys. Mau kalian mau jalan-jalan pakai ini bisa, ke acara-acara informal, formal kalian juga bisa pakai yang ini. Kalau kalian yang sukanya yang polosan gini guys, cantik banget nih. Apalagi ada kayak gini, yang kayak model-model bening gini. Ini bagus banget karena gini, karena kan kita tuh yang gemuk ya guys, kaki kita itu kadang kan melebar. Tipe kaki aku tuh juga melebar guys, jadi kalau ada yang kayak gini kan dia kayak menghambat gitu guys, jadi dia kayak nekanin gitu, jadi modelnya kayak langsung gitu nampaknya, karena dia ada penyangganya gitu guys ini. Dan bening jadi nggak tahu kalau jadi ini dia high dress yang kedua guys. Packagingnya bagus banget kan guys, kayak artistik itu, karena dia dan mereknya itu dari Alife Love Art. Kayak model-model ini ya guys, apa namanya, Valentino, kalian tahu kan sepatu Valentino, jadi kayak gini tuh. Pokoknya mirip Valentino lah, kalau kalian tahu sepatu Valentino ya kayak gini. Sebelumnya ukuran apa, dan ini tuh kayaknya ukurannya itu 7 cm guys, 7 cm. Kalau yang tadi itu kira-kira berapa ya? 8,5 cm kayaknya guys. Yang ini tuh 7 cm kalau nggak salah ya guys. Kalian bisa lihat aja nanti di Zalora kalau misalnya kalian ke Zalora. Cantik banget ya guys. Itu cocok banget buat kalian yang mau ke acara-acara pakai yang kayak gini. Terus kalian tuh pakai baju yang polosan, kalian kalian bisa pakai yang kayak gini. Dan kenapa aku pilih yang model-model kayak gini tuh, karena dia tuh bisa kayak memanipulasi cile, memanipulasi ya. Jadi pas kita pakai itu orang tuh nggak ngelihat apa ya, nggak ngelihat jempol kita yang besar-besar, kaki-kaki kita yang besar-besar. Jadi tuh dia lebih ngeliat ke sini guys. Nah, kayak apa ya, kayak ininya sih. Jadi lebih cantik gitu. Jadi mereka lihat tuh. Terus kalau misalnya kalian pakai baju yang polosan, ini cocok banget guys. Lagi kayak model-model kayak kita yang gemuk-gemuk ini kan kita kurang pede kalau pakai-pakai yang baju-baju yang kayak gini tuh, baju-baju yang terlalu bermotif gitu kan guys. Kita sering yang polosan, apalagi aku tuh kebanyakan bajunya warna hitam guys dan polos. Karena menurut aku tuh kalau aku pakai baju hitam tuh lebih kurusan gitu nampaknya guys. Jadi makanya, dan ini tuh cocok banget kalau misalnya kalian pakai celana jeans atau enggak celana pensil, pakai sepatu ini keren banget, mewah gitu kesannya, mewah banget. Detail-detailnya ini guys, pernak perniknya ini bagus banget ya, dia model
dan ini tuh warnanya rose gold. Nanti aku bakal ini dia high heels yang ketiga guys. Ini dari Nicholas Edison. Dari packagingnya warnanya hitam guys. Kayak lebih mewah gitu kali ya. Elegannya. Nicholas Edison. Kayaknya aku tuh kayak pernah dengar sih produk ini Nicholas Edison, tapi aku nggak tahu. Hal kayaknya sih guys. Dari packagingnya pun juga hitam legam gitu, mas-masan kayaknya mewah gitu. Kira-kira dalamnya gimana ya guys? Kita lihat aja. Datangnya itu di awal guys, jadi nggak barengan sama yang di kardus ini, dan aku juga udah buka. Jadi aku bakal ngeliatin ke kalian kayak mana bentuknya, mana tahu bisa jadi referensi kalian buat nyari sepatu, apalagi yang berhak gitu kan, buat yang punya tubuh gemuk kayak aku. Jadi ini dia guys, yang aku bilang yang aku beli dari awal udah datang duluan gitu guys. Kalau misalnya kalian beli satu kotak atau dia bakalan Kita buka aja.
udah aku pakai guys, makanya udah aku cobain. Enggak, jadi kalian nggak usah khawatir bakal licin, bakal jatuh waktu ini. Cantik banget ya buat kalian yang bingung cari sepatu high heels model gimana, bentuknya gimana, nggak usah khawatir lagi, kalian tinggal cari yang model kayak gini aja guys, yang mana yang tadi bebas pilih yang modelnya kayak mana kalian suka. Tapi yang kalian harus lihat itu ininya, pokoknya bentuknya kayak gini biar aman guys, biar kalian nggak cedera. Video aku, semoga kalian suka dan semoga bisa jadi referensi buat kalian, rekomendasi buat kalian, dan kalian jadi gampang besok kalau misalnya mau beli high heel, gimana bentuk high heelnya, kalian jadi lebih tahu, oh jadi bentuknya itu kayak gimana, oh jadi yang sesuai sama aku tuh seperti itu. Dan jangan lupa di like, subscribe, comment, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Ayo dong guys, di subscribe biar aku lebih semangat lagi buat video.